Bunda, ketemu lagi bareng saya Bidan Adinda. Di video kali ini saya akan senam promil untuk Bunda membantu mengendalikan kadar gula darahnya, khususnya untuk Bunda yang menderita diabetes. Gerakan ini Bunda bisa lakukan setiap hari ya Bun. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai ke gerakan yang pertama ya Bun. Nah, gerakannya di atas matras seperti ini, kita bungkukkan, kita majukan tangan kita ke depan sambil seperti ini. Di posisi seperti ini, Bunda bisa tahan sambil tarik nafas, buang nafas, tahan tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Oke, kita lanjut lagi ke gerakan yang kedua. Posisinya di atas matras seperti ini, lalu kita tekuk satu kaki sebelah kanan dan diluruskan kaki sebelah kiri, lalu kita majukan badan kita ke depan sambil menyentuh matras. Kalau Bunda bisa sampai menyentuh matras, bisa Bunda lakukan sampai menyentuh matras. Tapi kalau tidak bisa, semampunya Bunda saja ya. Nah, sambil ditahan posisi ini, sambil tarik nafas, buang nafas, sambil rasakan tarikan-tarikan di bagian otot, bagian paha dalam, sambil tarik nafas lagi, buang nafas. Kita lakukan lagi ke kaki yang sebelahnya ya Bun. Ditekuk kaki sebelah kiri dan kita luruskan lagi kaki sebelah kanan. Lalu kita bungkukkan badan kita sambil menghadap matras. Rasakan lagi tarikan-tarikan di bagian otot paha dalam sambil tarik nafas, buang nafas. Sambil tarik nafas lagi, buang nafas. Kita lanjutkan ke gerakan yang selanjutnya ya Bun. Nah, gerakannya masih di posisi seperti ini. Lalu kita luruskan kaki kita terlebih dahulu, lalu kita tekuk ya Bun seperti ini. Kita putar badan kita sambil diluruskan kaki, tangan kita seperti menahan dan rasakan tarikan-tarikan di bagian otot punggung ya Bunda. Nah, sambil ditahan sampai 5 kali hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, oke, kita balik lagi ke arah yang sebelahnya, kita tekuk kaki kiri kita, lalu kita simpan tangan kita di belakang, dan sambil rasakan kembali tarikan-tarikan di otot bagian punggung ya Bun, 3, 4, 5, Oke. Gerakan yang selanjutnya, gerakan seperti ini ya Bun. Nah, agak susah ya Bun gerakannya, tapi boleh Bunda coba ya. Nah, satu kaki diluruskan seperti ini, lalu satu kaki ditekuk seperti ini ya Bun. Lalu kita simpan kedua tangan kita, menyentuh telapak kanan dan telapak kiri seperti ini, dan tahan gerakan ini sebanyak 5 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ulangi lagi ke kaki yang sebelahnya. Lalu kita tahan tangan kita sambil diluruskan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan kita mulai ke gerakan yang terakhir ya Bun. Nah, gerakannya sama seperti gerakan yang pertama ya Bun. Kita bungkukkan badan kita dan menyentuh matras, kepala kita sambil posisi seperti ini, sambil tarik nafas, buang nafas, tarik nafas lagi, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke.